Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, jumpa kita lagi dalam 2D drafting yang seterusnya. Okey, untuk 2D drafting video kali ini saya akan menggunakan drawing ni untuk kita draw drawing ni, drafting ni di dalam AutoCAD. Dia kalau anda lihat drawing ni dia banyak menggunakan features ataupun arahan offset lah. Dan dia taklah secomplicated di mana yang anda lihat di drawing ni lah. Okey. Saya akan buat dia punya center line ni dulu, center semua ni. Lepas tu kita akan gunakan arahan offset lah. Okey, jom macam mana kita nak buat, kita pergi ke AutoCAD. Okay, first thing first, saya akan buat center line tu. Center line tu daripada jarak daripada sini ke sini adalah 145. Kita bawa ke sini pula 120. Kita bawa naik atas adalah sama juga. Anda boleh bawa cursor ke sini sekiranya anda aktifkan dia punya pola tracking tu lah. Anda bawa cursor ke sini sampai dia keluar hijau tu, anda klik je. Lepas tu enter. Cara yang ni. Okey. Lepas tu dia ada lagi arahan offset dia, ataupun kita offsetkan, kita copy pun boleh. Line yang ni bawa sampai ke tengah ni sebanyak 85 lah dia bagi. And then dia ada satu curve bulatan ataupun curve ni, dia punya start point untuk buat bulatan ni berada pada jarak 65 daripada base ni. Okey. So kita offset dulu. O for offset 85, enter. Saya bawa yang ni naik atas. Ya, lepas tu saya nak buat circle tu kan, ataupun curve ni. Dia start daripada sini naik 85. Saya ambil C for circle. Saya bawa cursor ke sini lagi. And then saya bawa naik atas saya punya cursor tu, mouse tu bertolak naik atas. And then dia ada warna hijau tu, dia panggil polar tracking. Anda masukkan figure dia adalah 65. Okay, 65, lepas tu radius adalah 100. Okay, so yang ni anda boleh trim. Kita dapat dah center tu. Okay, lepas tu dia ada lagi center line tu. Kalau kita tengok dia punya drawing tu, dia ada center kat sini. Center line dengan dia ada angle line ni sebanyak 30. Okey. So saya boleh buat line, saya klik middle ni, temungan bawah ni, pada center. Lepas tu saya rotatekan line ni pula untuk saya buatkan angle line tadi. Okey, kali ni saya ambil C for copy. Dalam masa yang sama saya nak rotate dan copykan dia lah. Lepas tu saya masukkan figure ataupun angle adalah 30. Kita dapat dah yang ni. So yang ni saya boleh extendkan dia. So yang ni saya boleh trimkan dia. Kalau anda aktifkan, contohnya kalau anda dah aktifkan extend tu, EX for extend, anda select EX for extend, anda select. Dalam masa yang sama anda nak trim, anda tekan shift, anda trim. Dalam satu arahan anda boleh guna dua lah. Sama juga kalau anda menggunakan trim, anda boleh juga extend dengan tekan button shift tu, jangan lepas. Ok, so dah siap dah yang ni. Dah siap dah. So kat sini dia ada satu polygon. Polygon ni sebanyak 54. So saya buat circle dulu supaya reference. C for circle, saya masukkan D for diameter 54. Lepas tu saya ambil POL polygon. Dia ada 6 bucu, enter. Saya klik center sini. Okey. Lepas tu saya ambil circumscribe atau inscribe. Kalau circumscribe polygon tu dia akan duduk di luar bulatan. Kalau inscribe dia akan duduk di dalam lah. Saya ambil C for circumscribe. Di sini. Dia akan duduk di luar bulatan ni. Yang ni sebanyak 54. Dalam ni saya boleh pilih lah. Okay, so saya dah dapat dah yang ni. Okey. So kalau anda nak buat bulatan siap-siap ni pun boleh. Anda boleh buat C for circle, anda masukkan circle kat sini, kat mana-mana bucu lah, sebab kalau anda lihat dia punya drawing tu pun banyak kedudukan bulatan ni dulu di bucu-bucu ataupun di ujung end point of the center line tu. So dia punya yang besar tu adalah radius 7 dan yang bulatan adalah diameter 8. So saya ambil 7, lepas tu saya ambil C lagi, saya klik ni D for diameter 8. So saya select semua ni bulatan ni, lepas tu saya tekan Ctrl Shift C untuk saya nak copykan base point dia, saya klik. So, lepas tu just Ctrl V saja, senang. Okay. So, yang ni pun saya letak sini, semua dekat kebanyakan dia banyak letak di end point lah. So di tengah ni kita kena confirm balik ada tak. Okay, yang tengah ni tak ada, so bucu ni lah.
Okey, bucu ni. Yang ni ada. Okey, yang ni dengan yang ni. Okey, so yang ni saya letakkan dia. Kalau anda letak satu-satu pun boleh. Ataupun anda nak menggunakan arahan pola array. Saya ambil pola array ni. Anda select dua bulatan ni. Anda cari middle of the center tu. Okay, dia akan automatik keluar di setiap bucu. Dan anda saya enterkan dia. Okay, dah siap dah yang ni. So, yang lebihan ni. Okay, lebihan yang atas ni. Lebihan pula. Jarak-jarak ni kita akan masukkan dia sebanyak. Dan kita tengok total dia adalah 8. So, kita kena offsetkan dia sebanyak 4 dan 4. 4 keluar, 4 di dalam. So, saya ambil O for offset, 4 enter. Ya, offset di luar, offset di dalam, offset di luar dan offset di dalam. Dan nak gunakan multiple pun boleh. Klik M for multiple, klik dalam, luar, klik dalam. So, boleh kat satu-satu. Satu enter. Klik ini, klik ini, enter. Klik ini, klik ini, enter. Klik ini, klik ini. So, klik yang ni dan klik yang ni. Okay. Kita dapat dah yang ni. So, okay, tugas kita yang seterusnya adalah kita nak trimkan semua ni. Okay. So, kalau anda tak nak keliru, anda boleh klik yang dalam ni. Demi profile yang di dalam tu. So, anda klik profile ni. Anda klik profile yang di dalam ni. And then, klik profile di dalam ni. Klik profile di dalam ni. And then jaga yang ni juga. Lepas tu anda tukar dia kepada center line. Okay, lepas tu anda boleh off dia. Boleh off ataupun freeze-kan dia lah. Dia tak keliru. Okay, so sekarang saya nak trim dalam ni sebab dia ada bulatan kecil ni macam mengganggu. So saya nak select semua bulatan yang di dalam tu. Di dalam tu saya nak hide-kan dia untuk supaya kita tak keliru nanti. So saya ambil F for filter. Okay, dia akan keluar satu box macam ni. Saya ambil add selected object. Saya ambil objek ni. Lepas tu dia akan keluar information mengenai objek yang kita select tu. So dekat sini kita kena buang ataupun kita delete dulu yang mana yang tak diguna pakai. Maksudnya dekat sini, info dekat sini kita nak select profile yang ada di dalam list ni saja. Okay, contohnya kalau saya nak klik bulatan ni, saya kekalkan objek circle. Yang besar ni pun circle juga. So yang ni saya tak boleh pakai. So layer kosong, keseluruhan layer ni pun kosong. So tak boleh pakai. So line tag by layer pun sama. Dengan layer dia ni masih lagi. Kalau dia ada specific layer, kita boleh select specific layer. Tapi dia dalam keadaan by layer, ada delete. So yang ni dia punya circle center ni adalah center yang tertumpu pada bahagian ni saja. Tak diguna pakai. And then circle radius. Okay, circle radius ni adalah semua yang bulat yang di dalam ni dan saya nak select. So yang ni saya kekalkan. Normal factor ni pun saya delete. Dan color pun saya delete. So saya kekalkan circle radius. Okay, so saya ambil apply. Bila saya ambil apply, saya select je semua objek. So yang di select adalah profile ataupun objek yang berradius 4. So yang berradius 4 adalah di dalam ni lah. Semua dia select. Enter, lepas tu saya right click, saya ambil isolate, saya ambil hide kan objek tu. Okay, so dia hide lah. Okay, so kita boleh buat kerja-kerja memotong ataupun trim. So saya ambil TR for trim, double space for quick trim. So yeah, saya select je, yang ni yang boleh delete lah. Okay, saya trim dulu yang mana yang tak berkenaan lah. Buang dulu, yang mana lebih ni nanti saya akan boleh delete. Yang ni pun sama juga, saya buang. Buang, saya buang. Saya buang yang ni. Saya buang semua ni. Saya buang dalam ni. Saya buang semua ni. Saya buang yang ni. Saya buang yang ni. Okay, yang ni pun sama juga. Saya buang yang ni. Ini pun saya buang. Saya buang. Saya buang. Saya buang. Yang ni saya buang. Okay, so yang ni sama juga. Saya buang. Saya buang. Yang ni pun sama. Saya buang. Yang atas tu nanti saya boleh delete lah. Okay, saya buang dulu. Lalu ini pun saya buang dulu. Yang ni buang, buang. Buang, so yang ni buang. Yang ni pun saya buang. Buang.
Andrew. Sorry. Okay. Ha, sampai sini saja. Alright. Sini saja ni. Okay. Eh, check boleh. Oh, dia ada sini. Okay. Dalam tak ada. Alright. So, saya buang ini dulu. Dan saya risau confuse. Delete dulu. Dia akan jadi macam ni. Okay. Trim. Saya buang. Saya sambung boleh trim tu. Yang ni pun saya escape dulu. Saya buang lah. Confuse. Saya pun dah confuse dah. Okay. So, yang ni dalam dia. Kalau kita tengok drawing tadi. Okay, dalam dia kosong lah. Dalam kosong. So, saya ambil TR. Saya select reference objek ni. Saya reference objek ni. Dalam saya. Sorry. Saya reference yang ni. Saya reference yang ni. Untuk saya buang yang ni. Ini pun sama juga. Saya trim. Saya buang. Saya buang. Ini pun sama juga. Saya trim. Saya buang. Saya buang. Saya buang. Yang ni saya boleh delete. Yang tadi yang lebih tadi. Okay. Yang ni pun saya boleh delete. Yang ni pun saya boleh delete. Okay. Lagi. Ha, yang ni. TR double space. Buang yang ni. Buang yang ni. Okay. And then. So yang ni. Ha, sama juga. Yang ni pun saya buang lah. Okay. Ini saya buang. Yang ni saya buang. Alright. So yang ni dia ada radius. Saya buang dalam dulu. Okay. So dia radius yang dia beritahu dekat sini. Kita tengok dia drawing tu. Radius yang dia beritahu adalah yang ni 5. So yang ni ada 4. So mana kata 1, 2, 3, 4. Yang ni 5. Okay. So saya ambil fillet radius 5. Enter. Saya klik yang ni. Klik yang ni. So, lepas tu saya ambil fillet radius 4 M for multiple. Yang ni dengan yang ni. Ini dengan yang ni. Yang ni dengan yang ni. 4, 3, ni 4. Okay. So, boleh kita trim ni. Alright. So, yang ni kita boleh buang lah. Yang ni saya buang. Yang ni pun saya buang. Yang ni pun saya buang. Yang ni pun saya buang. Okay, yang ni saya delete. Alright. Yang dalam ni ada lagi. Okay, yang ni pun saya buang. Okay. Cek. Alright. Oh, yang ni ada lagi. Alright. Ini, yang ni. Okay, yang ni pula. Kalau kita tengok drawing kita tadi. Dia ada radius 15. 5 kat sini. So, saya ambil fillet radius 15. Enter M for multiple. Saya klik yang ni dengan klik yang ni. Enter 5. Oh, saya undo balik. Fillet radius 15. Enter. So, M for multiple. Klik yang ni. And klik yang ni. Saya silap masuk dia punya figure ni. Ambil sekali. Fillet radius. Oh tak. Okay. 15. Tak lekat 15 dia. Okay. So, M for multiple. Saya klik yang ni. Saya klik yang ni. Oh betul. Alright. So, klik yang ni dengan klik yang ni. Okay. Lepas tu yang ni radius 5. Fillet radius 5. Enter. Okay, yang ni, yang ni, dengan yang ni, dengan yang ni. Okay. Oh, yang ni saya boleh buang. Ataupun trimkan dia. Trim yang ni. Saya trim yang ni. Trim yang ni. Saya trim yang ni. Okay. Ha, so, dah siap dah yang ni. Alright. So, kita ambil isolate balik. Kita end object isolation. Okay. Kalau kita tengok drawing dia tadi, kita tengok drawing dia, bulatan yang ni adalah diameter 8. Tapi yang di dalam polygon ni adalah diameter 5. So, macam mana kita nak tukar, saya menggunakan filter tadi. Fi for filter. Okay, saya masih lagi menggunakan information yang ni. So, saya ambil apply lah. So, once kita dah apply, saya just select saja. Enter semua. Yang dalam bulatan polygon tu dah diselect. So, saya keluarkan mini properties. Saya tukar dia kepada 5. Enter. So, keseluruhan objek tu dia akan bertukar kepada 5. Okay. And then dah habis dah. Settle yang tu. So, saya on balik dia punya center line tu. Okay. Dah siap kita punya drawing. Okay. Itu saja perangan saya mengenai 2D drafting untuk drawing ni. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, comment dan share. Dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi, kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.